Tahun 81 ikut lomba pop lagu nasional. Wah, saya udah semangat nih. Wah, waktu itu gue sibuk. Wah, lagunya bagus, saya juara-juara segala macam. Waktu itu ternyata saya gagal, ya. Gagal di kualifikasi. Karena pada saat itu saya datang terlambat. Sedih sih saya, cuman saya pikir harus coba lagi. Saya coba lagi, saya bikin lagu sama Irian Tierning Praja, judul lagunya Salam Kuntuknya, di tahun 83. Saya ikut lagi lomba pop lagu nasional tahun 83. Alhamdulillah, waktu itu yang nyanyi Vina Panduwinata. Alhamdulillah itu saya kaget, ternyata juara satu. Lalu saya bersyukur, lalu saya merenung bahwa ternyata kalau kita gagal itu ada manfaatnya. Manfaatnya adalah kita bisa tetap harus semangat bahwa keberhasilan itu hanya waktu yang tertunda. Setelah 83 kita juara, saya juga berkesimpulan bahwa kita ini harus tetap berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Jadi intinya kita harus pantang menyerah. Aji Sutama adalah nama besar di industri musik Indonesia era 80-an. Komposer dan penata musik ini dilahirkan di Jakarta 17 September 1957 dengan nama lengkap Aji Sasoko Sutama. Mulai bermusik saat di bangku SMA 3 Setiabudi Jakarta dengan membentuk vokal grup bersama Faris RM, Adi MS, Redi Nur, Ikang Fauzi, Iman RN, dan Dedi Dukun. Vokal grup SMA 3 ini lalu meraih prestasi sebagai finalis Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors di tahun 1977. Menulis lagu sejak tahun 1974, tapi baru memasuki industri musik ketika lagunya menjadi finalis dalam Festival Lagu Populer Indonesia di tahun 1981. Namanya meroket saat memenangi ajang serupa di tahun 1983 lewat lagu ciptaannya bersama Irianti Erning Praja berjudul Salamku Untuknya yang dinyanyikan Vina Panduwinata. Namanya bertambah meroket saat kerjasamanya dengan Krisye menghasilkan banyak lagu-lagu hits, baik dinyanyikan Krisye sendiri ataupun dinyanyikan oleh penyanyi lain seperti Vina Panduwinata, Tika Bison, Ruth Sahanaya. Karya cipta Aji juga banyak dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi besar lainnya seperti Utha Likumahua, Tri Utami, Ikang Fauzi, Titi DJ, Atik Sebe, dan masih banyak lagi. Sarjana hukum alumni Universitas Parahyangan Bandung ini di sela-sela kesibukannya sebagai pegawai Setnek Republik Indonesia masih menyempatkan diri untuk aktif dalam industri musik sebagai seorang komposer yang dijuluki sebagai komposer hitsmaker. Lagu-lagu karya Aji Sutama dibawakan berbagai artis seperti Jeronimo II, Kina Nasution, Krisye, Irianti Erning Praja, Harvey Malehulu, Tika Bisono, Suara Persaudaraan, Tri Utami, Utha Likumahua, Dina Mariana, Andre Hehanusa, dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa karya hitsnya dibawakan dengan versi lain dalam berbagai genre, misalnya dengan genre jazz di album sang maestro jazz Indonesia, Mus Mujiono. Dan inilah lagu hits song karyanya. Selamanya dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya, Pagi dipopulerkan oleh Tika Bisono, Aku dipopulerkan oleh Atik Sibi,
tinggal bilang dipopulerkan oleh Trie Utami. Beberapa karya hitsnya yang dipopulerkan oleh Krisya adalah Hip Hip Hura Hura, Hura Hura Aku Cinta Dia. Sedangkan karya hitsnya yang dipopulerkan oleh Vina Panduwinata yaitu Cium Bibiku, Cinta Bernyanyilah, Salamku Untuknya. Dan tentu saja termasuk lagu sebagai backsound dari narasi ini, dan juga sebagai lagu yang akan dibawakan oleh peserta pada babak final malam ini, yaitu lagu Aku Tetap Cinta, yang diciptakannya bersama Chandra Darusman dan dipopulerkan oleh Uta Limbumahwa. Demikian sekelumit kisah sang maestro kita, Aji Sutama. Aku tetap cinta. Event ini didedikasikan kepada sang komposer legend, maestro kita, Aji Sutama. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan keberkahan usia. Amin.